Kalau masalahnya berbeda, maka membutuhkan guru, mentor, dan solusi yang berbeda, berbeda pula. Maka pada saat itu, salah satu yang saya rekomendasikan, yang pertama adalah. Saya kenal Bu Zaida. Dari workshop itu. Dari workshop itu. Betul. Siapakah Bu Zaida? Owner Aulia. Owner Aulia Fashion. Nah. Dan juga klien Neima. <laughs> <laughs> Oke, okay. lanjut, lanjut, lanjut. Iya, <laughs> yeah. terus, ya saya akan mengikuti jejak mentor saya. Gitu. Oke. Okay. Pakai jasa Naima dengan diskon khusus. Iya. Yeah. Terus, nah, gini mas, di workshop itu kita nggak nggak berinteraksi secara intens yeah. dengan Bu Zaida karena semua orang fokus belajar ya. Iya. Yeah. Saya juga pas Coffee break, pas uh, istirahat itu saya lari ke kamar hotel untuk menyusui anak saya yang masih bayi. Iya. Yeah. Jadi segitunya saya mas, segitunya. Jadi mau kamu punya anak bayi, mau kamu hamil, mau melahirkan, mau apa? Kalau kamu punya kemauan, pasti ada jalan. Betul, mm. betul sekali. Dan itu kebanyakan mak-mak juga atau bukan mak-mak aja, kan mm. yang cowok juga banyak gitu. Mm -mm. Ketika punya impian dan menghadapi masalah, selalu mempermasalahkan masalahnya. Iya, jadi alasan. Jadi gitu. alasan, bener mm -hmm. sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Nia. Iya. Cocok, jos. Eh, jos Habis itu, berhubungan intens dengan Bu Zaida itu lewat grup. Jadi, kalau teman-teman ikut workshopnya Mas Dodi, nanti kan dibikin grup. Ya. Nah, yang mana yang ikut workshopnya itu, bayangin kan harganya mahal. Berarti kan juga orang-orang yang uh, punya bisnis yang udah lumayan gitu. Nah, cocok nih kalau teman-teman mau berteman dengan orang yang lebih. <laughs> Yang levelnya lebih ini dari kita Kita caranya gimana salah satunya Nah aku kenal be Sopok Gimana aku bisa mengenal orang-orang yang lebih hebat hmm. Itu salah satu caranya ikut workshop yang bayarnya mahal Itu temen-temen <laughs> Terus Ini mengandung iklan ya? <laughs> iya mengandung iklan makanya diskonnya yang banyak Oke 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 Habis itu Di grup itu kan ya kadang ada, ada sharing, ada yeah, apa gitu yeah. Terus Entah kenapa Ini kembali lagi feeling Kayak saya tuh Terdorong untuk japri Bu Zaida, hmm. Bu, saya ngomong deh curhat deh. Atau waktu itu Mas Dodi yang nyuruh saya, ya Mas Dodi nyuruh saya, Mbak Nia belajar sama Bu Zaida untuk distribusi channel. Iya, Iya, Mas Dodi juga yang nyuruh saya, aduh nggak sia-sia ternyata. <laughs> oh, oh, tunggu Mas, Mas Dodi nyuruh saya belajar sama Bu Zaida tuh setelah saya ikut private konsultasi sama Mas Dodi yang bayarnya Oke. luar biasa tiga jam jangan disebutkan angkanya <tuh> <tuh> itu juga saya juga <tuh> diambang jurang keputusasaan jadi ya berapapun -e in tapi saya nawar waktu itu <tuh> saya nawar nah dari situ nggak sia sia lagi bayar mahal nggak sia sia lagi dapatlah petua petunjuk Temuilah Bu Saida. <laughs> Itu kayak guru-guru. Oh, oh. Wahai silahkan. muridku. <laughs> Wahai muridku temuilah Bu Saida. Nah, saya lah di japri-japri terus, Bu, bolehkah saya uh, ke Surabaya gitu? Yeah. Boleh, atur waktu ke lah saya sama suami hmm. mendapatkan pencerahan. Ya, masalahnya jadi gini teman-teman. Masalah yang Mbak Nia barusan ceritakan itu masalah kejadian tahun 2019. Masalahnya e. baru-baru ini terjadi e. gitu kan. E. Masalahnya apa sih? Masalah terkait dengan production atau dengan uh, manufakturnya e. atau terkait dengan kapasitas produksi. Kalau sebelumnya tahun 2016, tahun 2017, masalah yang dihadapi adalah masalah bagaimana mencari pasar, ya kan? E. Itu biasanya fase-fase awal-awal kita membuat sebuah bisnis, fase e. awal itu yang biasa terjadi Itu pasarnya siapa sih? Gimana sih cara jualan dan lain-lain tuh? Itu masalah yang dihadapi di fase-fase awal. Mm -mm. Kemudian, fase awal itu terlewati dengan cara Mbak Nia, salah satunya adalah melalui buku dongkrak, offset miliaran. Okay. Kang Dewa, Kang Dewa, fase awal lewat, fase pertama lewat, masuklah fase kedua. Yes. Banyak orderan. Tapi enggak bisa dikerjain, sama-sama yes. ada masalah, tapi masalahnya sudah beda. Yes. Kalau masalahnya berbeda, maka membutuhkan guru, mentor, dan solusi yang berbeda, berbeda pula. Maka pada saat itu, salah satu yang saya rekomendasikan yang pertama adalah datang ke Bu Zaida Aulia fashion yes. Itu solusi pertama yes. tuh yes. ya, saya masih ingat ya, kenapa? Karena beliau ini uh, salah satu murid. Dari Coach, Coach Armala, Armala. Ya. ya, Coach Armala ini yang kedua. Itu ada saran saya yang kedua: ya. ikut workshop dari Coach, Coach Armala, Armala untuk meningkatkan tentang operation, meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi. Saya datang juga, Coach Masya Allah. Armala. Saya datang juga, makinlah mantep lah, Mas. Jadi, saya udah agak berbedalah dari hmm. yang dulu bisa bilang begitu saya bisa percaya diri iya. saya sekarang ini sudah lebih berisi daripada saya yang 2016 berisi maksudnya bobotnya nambah <laughs> agak ini sedikit bobotnya iya sih ya karena hamil anak ke 3 masya allah ya jadi Inform... sebenarnya saya lebih langsing dari ini informasi temen -temen. kehamilan pada waktu wfh iya 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 selain wfh <laughs> Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, okay. keren banget Mbak Nia. Masa sih? Belum sih, saya masih punya target yang belum saya dapat. Oke, okay, apa mimpinya Mbak Nia saat ini? Sekarang kan gini, awalnya emak-emak mm -hmm. yang jualan hanya lewat WA, kemudian omset masih naik turun, nggak bisa diprediksi saya mau dapat omset berapa. Mm. Kemudian, uh, dapatlah reseller, dapat bisa punya banyak distributor. Omset sudah bisa terjaga, kemudian masuk fase berikutnya. Produk kapasitas produksi sudah bisa nambah, sudah punya teman baru, sudah punya mentor baru untuk uh, nambah kapasitas produksi. Mm -hmm. What next? Jadi, dari buku Kang Dewa itu, dari Bu Zaida juga, kan kita memang disuruh untuk membina tim. Yeah. Ketika saya, waktu itu saya belum percaya diri membina tim gimana caranya saya supaya percaya diri makanya saya belajar. Setelah saya belajar, saya membina tim, saya bikin kulwa-kulwa, hmm. saya bantu mereka bikin kulwa gratis supaya uh, itu nanti jadi tim penjualan mereka. Ya. Dari situ saya menemukan banyak sekali emak-emak tersesat seperti saya waktu 2016. Oke. Di situ. Itu jadi impian baru saya. Wah, memang memang ini nih aku harus bisa jadi kayak Mas Dodi. apa tuh <laughs> memberikan emak-emak yang bingung itu tadi petunjuk gitu kita kan hanya bisa ngasih ngasih tahu ya Mas mereka action apa enggak itu tergantung dari diri mereka sendiri yeah. jadi saya ingin banget membantu emak-emak itu yang mereka sebenarnya berpotensi banget tapi mereka mungkin mindsetnya masih belum terbentuk dengan baik seperti saya waktu itu saya pengen membuat Ibu-ibu rumah tangga itu jadi lebih sejahtera gitu Mas hmm. Judi Ada yang kasihan banget jadi kan saya sering jadi sering berkomunikasi ya yeah, yeah. di Kulwa itu juga ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, saya saya merasa saya harus melakukan sesuatu gitu. Untuk emak-emak itu supaya juga mereka bisa bangkit seperti saya gitu. Saya saya belum hebat ya teman-teman, saya juga sedang berproses. Tapi kan saya yang sekarang sudah jauh lebih baik daripada saya yang 2016, 2016 ya. Kelihatan? Di gitu, mas Kelihatan <laughs> ya Allah Masya Allah Mbak Nia Oke okay. Kalau ada nih teman-teman mau join di bisnisnya Mbak Nia Gimana caranya atau menghubungi kemana Atau dapat informasi lebih lanjut di mana nih? Distribusi Jadi distributor ya? Ya misalnya jadi distributor Syaratnya gampang sih mas Oke okay. Maksudnya ringan Oh ringan Cuman 3 juta aja hanya 3 juta bisa jadi distributor iya. dari brandnya. Namanya apa? Tas Una tas... ada tiga brand sebenarnya. Oh, ada tiga brand. Oke, okay, brand apa aja tuh? Tas Una, tas Una ini, ini tas Una nih. Ini yang kedua, Nyonyo Handmade. Nyonyo Handmade ini bisa begini nih. Oke, okay. kemudian Mas Hanulufat dot kreatif yang brand dengan Mbak Oki Setiana Dewi Oh, dengan brand dengan Mbak Oki Setiana Dewi. Oke, okay, masya hubungnya kemana? Atau masuk ke suruh ke Instagramnya siapa? Atau masuk gimana? Masuk ke Instagramnya saya aja. Dari Instagram saya nanti ada Instagram brand-brand eh, saya. Nah itu bisa DM aja. Atau DM ke saya juga boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Terakhir pertanyaan terakhir Mbak. Kenapa membuat nama Nia Nyonyo? Saya mau tanya Nyonyonya dari mana? Ini pertanyaan terakhir nih. Mm -mm. Enggak berkualitas ya? Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, banyak yang nanya, saya capek jawabnya nah, gitu. Ah, udah, udah gitu aja. Nanti kalau ada yang nanya, tolong lihat YouTube-nya, saya YouTube udah, udah terjawab. Iya, jadi kadang tuh kita ngerasa orang udah tahu kita gitu ya, Mas. Nah. Jadi kalau ada yang ah, ada yang nanya lagi gitu. <laughs> jadi nyonyo itu nama panggilan. Oh. Nama panggilan, terus nama panggilannya Mbak Nia. Heeh, teman-teman yang Deket sama saya, teman SMA, hmm. teman kuliah, yang maksudnya deket gitu Taunya saya namanya Nyonyo Dari mana? Mang, dari Nia Kurnia Nia Lambang Nia. Kurnia Ningrum, Lambang Trisnasari nah, kan gak ada Nyonyonya? Waktu kecil kayak Sinyo Oh, apa namanya? Nia nyo, 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 nyo gitu oh, kan Oh, dari situ hmm, SMP tuh jadi Sinyo, terus SMA tuh ke SMA kelas 1 tuh jadi nyonyo. Oh. Teman sebangku saya yang manggil itu nyonyo. Terus ya udah itu aja sampai kuliah. Terus saya juga aduh nggak bisa aku harus memunculkan nama asliku gitu. Hmm. Ya udahlah Nia Nyonyo. Oh, Nia Nyonyo. Oke. Okay. Itu bingung sih Mas sebenarnya. Apalagi yang dipinggungin Iya bingung aku harus gimana namaku nih Kurnia Ningrum Nia Nyonyo aku Udah nggak apa-apa Udah Omsetnya udah miliaran enggak masalah ya Enggak ya. <laughs> masalah Udah jalanin aja Oke <laughs> ah, oke okay, okay. Ya syukurin ya uh, uh, Amin um, <laughs> 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 Oke gitu teman-teman semua Semuanya Nanti kalau teman-teman Mau join Sebagai distributor Dari Nia Nyonyo Silahkan Bisa Buka Instagramnya At Nia Underscore n Nanti tolong ditulis ya mas Yang gede Iya <laughs> Oke, saya baru sekali ini punya bintang tamu yang cukup narsis. Harus kita harus narsis, kita harus percaya diri, teman-teman. Kata Kang Dewa, narsis eksis sama dengan laris. Ini sudah sesi closing. Kang Dewa, wawancara saya juga ya. Oke, udah kelamaan. Nanti assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam.